Makassar International Egg Festival and Forum 2022 resmi ditutup pada Minggu 11 September malam. Penutupan dilakukan langsung oleh Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto dan Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi. Penutupan dimeriahkan dengan peragaan busana dari dua desainer luar negeri, yakni Singapura dan Thailand. Koleksi busana terbaru mereka pun menarik perhatian pengunjung. Pada semua pihak yang berpartisipasi di F8 ini, mulai dari pemain belakang layar yang luar biasa, ini kali ini adalah sejarah bagi kita bahwa F8 diselenggarakan oleh swasta, dan semua dari organisasi ini adalah anak-anak muda Makassar, asli Makassar. PT F8 Makassar Indonesia, yang kita bisa lihat bagaimana kualitasnya pada malam hari ini. Dan ikut terlibat dalam acara untuk mensukseskan event F8 ini. Kita berharap di tahun depan, dan juga kita punya agenda yang lebih penting lagi, juga agenda apeksi yang telah disampaikan tadi Pak Wali sebagai tuan rumah, tentunya kita mampu mempersembahkan yang lebih baik untuk Kota Makassar. Penampilan band Ungu di akhir acara jadi pelengkap festival tahunan ini. F8 pun kembali akan diagendakan pada tahun 2023 mendatang. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.